Tapi kalau misalkan bang, ada yang punya B-checking, dia mau ngambil DP mini bisa gak sih? Bisa. Tapi tanpa survei ada gak sih bang? Ada, kita ada tanpa survei. Kita ada tanpa survei, leasing tanpa survei, dan kita ada auto approve. Emang promo GS ini Toyota ada promo apa bang? Promonya ini kita ada diskon sampai 50. Kira-kira DP dia nggak berapa sih kalau saya beli Avanza? Kita dia di E itu kita mulai start DP-nya di. Oke, balik lagi di Seputar Otomotif. Pada kali ini kita akan bahas Toyota Avanza, bang ya. Avanza. Kebetulan ini promo Gias lagi promo bagus banget. Betul. Jadi kalian bisa nonton full video selesai. Jangan lupa subscribe, screenshot, kirim ke bang siapa? Rahmat Hidayat Kyoto. Oke, nanti kalian bisa dibantu untuk dapetin promo-promonya. Tapi kita akan spill sedikit-sedikit untuk promo diskon di sini, bang ya. Ya, siap. Jadi kalian yang mau dapetin promo Gias nanti bisa dibantu sama bang Rahmat di nomor telepon. 0813-8291-3466. Oke, atau Instagramnya? Promo Toyota underscore terbaik dot IDN. Oke, atau alamatnya di mana? Saya tinggal showroomnya di RC Veteran. Cari aja di Google Map Tunas Toyota Bintaro. Oke, jadi kalian searchingnya di Google Map atau West Tunas Toyota Bintaro, langsung datang ke lokasi ya? Ya. Atau mungkin kalian nggak sempet waktunya, nanti Pak Rahmat datang ke rumah kalian ya? Iya, siap. Saya bawain test drive-nya. Emang test drive apa aja bang yang tersedia? Kita ada Veloz, kita ada Yaris Cross, ada Agya GR. Udah itu aja. Oke, tapi kalau kita spill sedikit bang, unit yang ready untuk Toyota sendiri apa aja bang? Semuanya kita ready sebenarnya. Cuma kita ada yang spot order juga. Tapi lama? Dipastiin 1 bulan lah paling lama. Oh, unit apa itu bang? Seperti Alphard, ya kan, seperti unit-unit Zeni ke atas itu kan agak sedikit lama kan, karena itu pembuatannya nggak secara banyak gitu kan, karena produknya itu kan yang masalnya itu yang Toyota itu yang orang tahu itu Zeni ke bawah, seperti Toyota Avanza, Agya, Calya. Berarti booking fee berapa bang? Booking fee cukup 1 juta aja. Data saya bantu pokoknya sampai proof. Tapi kalau misalkan bang, ada yang punya B-checking, dia mau ngambil DP mini bisa gak sih? Bisa. Jadi nanti gini, nanti saya dalam 1 atau 2 minggu saya bakalan bikin ribet. Kenapa bikin ribet? Karena saya pasti bakalan mastiin, pak butuh ini, nanti saya iniin, ntar saya pasti saya bantu. Tapi tanpa survei ada gak sih bang? Ada, kita ada tanpa survei. Kita ada tanpa survei, leasing tanpa survei, dan kita ada auto approve dengan DP 50%. Dan kita ada satu lagi kelebihan dari kita. Kita ada namanya 50-50. Kalau bapaknya itu misalnya nggak punya duit tunainya ini mau dibeliin cash, tapi cashnya itu mau dibeliin buat yang lain gitu, untuk usaha yang lain. Bayar 50%-nya dulu, nanti di bulan ke-12-nya baru lunasin lagi. Tapi amit-amit ketika di bulan 12-nya nanti nggak ada uangnya, itu bisa dibikin cicilan lagi. Sampai berapa tahun tenarnya? Sampai 1 tahun. Emang promo Gias ini Toyota ada promo apa, bang? Promonya ini kita ada diskon sampai 50 juta. Diskon? Ya. Berarti range dari 10 sampai 50 juta ya? Ya, betul. Selain itu ada red bunga apa atau ada bonus apa, bang? Kita ada, kebetulan kita ada di sini khusus di Gias. Beda sama yang di sebelum-sebelumnya. Kita ada spesial bunga. Spesial bunganya itu di 4,99. Itu tenor maksimum berapa tahun? Kita ada 5 tahun sampai 8 tahun. Berarti kalau misalnya saya beli Avanza sekarang, dia harga berapa sih? Dia mulai dari hari 230 belum termasuk diskon sampai di 276. Yang Gias CVT ya? Ya. Saya beli Avanza, warantinya apa bang? Free apa? Warantinya kita warantinya 3 tahun.
Tapi kalau misalnya emasnya servis rutin selama 7 kali, Bapak dapat extended warranty selama 1 tahun atau ditambahin lagi 20.000 jadi 120.000. Itu berlaku hanya di tempat Abang atau bisa seluruh Indonesia? Di Tunas Toyota Bintaro aja. Kalau di tempat lain tidak. Kelebihan dari Tunas adalah kita punya layanan emergency, Pak. Ketika Bapak mama punya anak bannya bocor atau kendala di jam 12 malam atau jam 2, kita ada layanan emergency 24 jam yang tidak punya Toyota semua punya. Oke. Kalau saya mau beli Avanza kan dia ada dua tipe. Iya. Tipe G dan tipe E. Ready ya? Ready. Kira-kira DP dia enggak berapa sih kalau saya beli Avanza? Kita dia di E itu kita mulai start DP-nya di 6.900. Angsuran berapa? Angsurannya di 4.900. Kalau yang G? Kalau yang G itu kita ready mulai dari 9 jutaan. Angsuran? Angsuran di 5 koma. Tapi pernah gak sih Bang, ada yang orang angsuran 1,5 juta per bulan sama 5 tahun atau mungkin 1,9 juta per bulan sama 5 tahun, ada gak sih? Ada, dengan DP-nya, DP-nya dia biasanya DP-nya 50% atau dia DP-nya 70% gitu. Ada. Ada ya? Ada. Kalau leasing pribadi, misalkan dia mau punya leasing pribadi konvensional, bisa gak sih? Bisa, bawa aja ke saya. Bawa leasing pribadinya misalnya kayak syariah, mau syariah bisa kita BSI, seperti BSI bisa. Berarti kalau saya mau beli mobil Bang, saya mau tukar tambah boleh nggak? Boleh banget. Saya bantuin pasti cariin harga yang terbaiknya buat masnya. Saya pastiin cariin harga yang masuk. Kalau misalnya emang kurang masuk, nanti di mana kita cari solusinya buat masnya biar supaya bisa dapat mobilnya. Berarti kalau saya tukar tambah di sini, unit lama masih bisa digunain nggak? Sebelum unit baru keluar? Sebelumnya kita ada namanya program TCO. Itu sebenarnya masih bisa, tapi sekarang lagi dibukukan. Tapi nanti kalau misalnya udah aktif lagi, nanti itu bisa dipakai lagi. Area penjualan kemana Bang Rahmat? Apa? Area penjualan? Area penjualan kita di Jabodetabek. Luar daerah solusinya gimana? Di luar daerah kita bisa ada solusinya, nanti kita bantu untuk KTP-nya. Di nomor telepon? Apa? Di nomor telepon? Ya, nomor telepon saya di 0813-8291-3466. Instagram? promotoyota_terbaik.idn. Di alamat? Tunas Toyota Bintaro. Ada lagi tambahan sebelum kita tutup? Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa, bisikin aja ke saya. Misalnya ada keluhan apa, atau keluhan DP-nya, atau keluhan angsurannya, atau mau compare-compare nanti, saya bantu pokoknya sampai Bapak, sampai kirim mobil. Bapak boleh cek Instagram saya, dan itu terbukti bahwa saya itu udah banyak penjualannya. Good. Oke, terima kasih Bang Rahmat atas waktunya. Saya selalu sukses terus. Dan bisa penonton seputar otomotif beli promotor murah, belinya ke Rahmat Hidayat Kia toh. Thank you.